lihat nih. Eh cobain cobain ini Pendarahan 12 tahun itu. Iya. Lihat kalau jalan. Maaf. Kau ingin membuatku najis sepertimu? Biasanya kan dia tidak pernah kesini. Makanya kenapa ya? Kalian pernah lihat dia sebelumnya? Mungkin dia sudah pernah diusir juga. Dia wanita hina. Lu jauh-jauh. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jauh-jauh kau perempuan najis. Maaf, saya hanya ingin membeli sesuka tepung. Beli saja di tempat lain. Bisa dengan aku, daganganku karena kau buat najis. Pernah lihat dia sejujurnya. Maafkan saya. Kau itu harusnya bertobat. Kau pasti berdosa pada Tuhan. Makanya kau terkutuk. Benar-benar. Mana ada wanita pendarahan 12 tahun? Kau pasti pendosa. Hey, ada dia sang pendosa yang katanya dikutuk oleh Tuhan. Jangan dekat-dekat ataupun melekat, nanti kau najis sepertinya. Yaitu wanita sang pendosa, 12 tahun dia pendarahan. Jangan dekat-dekat ataupun melekat, nanti kau najis sepertinya. Jangan dekat-dekat ataupun melekat, penyahlah engkau hai pendosa. Mungkin engkau berdosa, mungkin engkau berdosa. Tuhan mengutuki engkau. Mungkin engkau berdosa, mungkin engkau berdosa. Tuhan mengutuki engkau. Tuhan mengutuki engkau. Mengaku berdosa. Memang aku pendosa. Tuhan mengutuki aku.
bagus sekali ya. Iyalah. Iya, iya benar. Betul, betul. Benar, bagaimana betul. Mungkin ya orang Nazaret ini biasa, berkuasa ya. Itu. Kalian tahu kan orang tuanya? Iya, betul. Ya, betul. Kita tahu. Wah, kita bagus tahu. Sekali ya hari ini khotbahnya. Iya, orang itu bukan hanya pandai berkhotbah, tapi dia juga penuh dengan kuasa. Oh iya, aku juga merasakannya. Setuju aku, iya. Iya, iya betul. Kalian tahu tidak? Ia bisa mengusir setan. Dari orang gila yang digerasa itu. Benar. Iya, dia pernah mengusir setan. Orang kerasukan yang di kuburan, dia dirantai tapi selalu lepas itu. Aku pernah dengar itu. Gak cuma itu. Beberapa waktu lalu ada orang lumpuh di Kapernaum yang menemui dia. Lalu bagaimana? Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang lumpuh itu beneran berjalan setelah bertemu dengan Yesus. Iya, dia berjalan. Kau ingat kan? Iya, aku ingat. Dan ia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu telah diampuni. Wah, ia bisa mengampuni dosa manusia. Wah, hebat sekali ya Yesus itu ya. Wah, keren banget. Kita harus lebih cepat. Kita harus lebih cepat. Maaf, kalian yang di sana. Siapa? Aku mau tanya. Aku tidak kenal temanmu. Temanmu, aku juga gak kenal. Bukan. Maaf, aku tidak bisa mendekati kalian. Karena aku... najis. Najis. Aku sedang pendarahan, tapi aku hanya ingin tanya, siapa orang yang bisa mengampuni dosa itu? Yesus. Ya, Yesus, Yesus. Hei. Iya, namanya Yesus. Kau harus menemui Yesus. Kau jangan sembarangan. Dia itu orang terkutuk yang pendarahan 12 tahun itu kan? Loh, memangnya kenapa? Kau harus coba menemui Yesus. Siapa tahu kau juga disembuhkannya. Hei, kau gila. Dia itu najis. Najis. Bisa-bisa guru ikutan najis karena dia. Aduh, sudah, lupakan saja. Kamu itu najis. Kamu tidak layak bertemu Yesus. Yesus itu nabi. Ia suci. Sudah, sana. Iya, betul. Tidak usah aneh-aneh. Sana kembali ke rumahmu. Sudah, ayo kita pergi saja. Ada-ada saja. Apakah ada harapan? Akankah ada jawaban? Adakah yang bisa sembuhkan ku dari penyakitku? Pantaskah aku dicinta? Apakah aku berharga? Tuhankah lau kau itu ada? Ku mohon dengar doaku. Tuhankah lau kau itu ada? Ku mohon dengar doaku. Hey. Jika kau mau menemui Yesus, dia biasa mengajar di alun-alun kota. Banyak orang yang datang dan mendengarkan dia di sana. Aku pernah dipulihkannya. Jika aku dipulihkan, kau juga akan dipulihkannya. Mungkinkah aku pun dipulihkannya? Thank you.
Siapa yang menjamah jubahku? Guru, banyak orang mengerumuni dan mendesak kita. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Tidak. Ada tenaga yang mengalir daripadaku. Seseorang telah menjamah aku. Aku, Guru. Aku yang menjamahmu. Sungguh, maaf Guru, hanya ujung jubahmu saja. Mengapa jubahku? Jika aku menyentuhmu, aku akan membuatmu najis. Sebab aku sudah pendarahan 12 tahun dan tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Aku pikir jika aku bisa menyentuh sedikit saja jubahmu, aku pasti akan sembuh. Dan aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Hai anakku, bukan jubahku, melainkan imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Selama ini kau mencari, selama ini kau menanti jawaban untuk segala doa, kesembuhan yang selalu kau pinta. Meski tiada yang mengerti sakit yang kau alami, namun karena iman kau telah sembuh, Tuhan telah menjawab doamu. Yesus adalah harapan, Yesus adalah jawaban, penantianmu tak sia-sia, dalam dia ada jawaban. Selama ini kau mencari, selama ini kau menanti jawaban untuk segala doa, kesembuhan yang selalu kau pinta. Meski tiada yang mengerti sakit yang engkau alami, namun karena iman kau telah sembuh, aku telah mendengar doamu. Ku selalu mengasihimu di setiap musim hidupmu. Di mataku engkau berharga, selamanya kau, selamanya kau ku cinta. Yesus engkaulah harapan, jawaban yang ku butuhkan, penantianku tak sia-sia, kini ku telah disembuhkan. Yesus adalah harapan, Yesus adalah jawaban,
diriku.